jumpa lagi. Oke. Halo Nika. Halo Kak. Jumpa lagi ya, tas dulu. Nah, jadi jumpa lagi dengan Kak Yani dan juga teman kita. Aku Tigor. Wah. Selamat pagi semuanya ya. Wah, kalian cantik, cakep. Kalau ibadah sekolah minggu luar biasa. Nah, adik-adik, jangan lupa hari ini kita akan ibadah. Adik, mainannya ditaruh dulu. Makanannya juga ditaruh dulu. Iya kak, kalau ibadah kita harus sungguh-sungguh ya. Betul, Tigor. Kita setiap hari minggu kan ibadah. Kita mau memuji Tuhan juga menyembah Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis. Ayo papa mama, kita kalau mau ikut sekolah minggu juga boleh loh. Ya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Selamat pagi, Bapa. Pagi, Bapa. Tuhan, biarlah sukacitamu mengalir hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Jadi masih bersuka cita ya? Masih dong kakak ya, kita mau memuji Tuhan lagi Tigor. Oke kakak. Adik-adik suruh bangkit berdiri ya. Ayo yuk, semuanya bangkit berdiri semua. Yang semangat Tuhan, ya. Ya. Lagunya apa Tigor? Tuhan Yesus di tengah kita. Ya, sip, yuk. Kita memuji Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus di tengah kita.
lagi dong. Ayo, kita sambil lompat ya. Ya. Yuk coba ya, saya hitung. Ya, yuk semangat lagi ya. 1, 2, 3 Besar. Semangat semuanya. Masih dong. Tiga, semangat ya Tiga ya. Masih semangat. Sip, adik-adik di rumah juga semangat ya. Kita memuji Tuhan lagi dengan penuh semangat dan sukacita. Yuk, papa mama juga boleh ikut menyanyi. Kalau disuruh sama orang tua juga taat, nurut ya.
nurut sama orang tua. Nah, itu berarti pinter. Adik-adik di rumah juga begitu ya. Kalau waktunya belajar, juga harus belajar. Waktunya bermain, bermain gak apa-apa. Waktunya ibadah, juga ibadah. Iya, jangan main-main ya. Oke, adik-adik. Oke, Kak. Nah, Bobo. Iya, Kak. Kalau kamu sudah belajar, ya. Taat sama orang tua, ya. Juga nurut. Sekarang Kak Yani mau tanya sama kamu. Apa, Kak? Kamu sukanya pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Yes. Good. Itu ya? Little. Sekarang Kak Yani mau tanya. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya makan? Makan itu eat. Eat. Kalau nyanyi? Sing. Juga ya, pintar-pintar. Nah, sekarang berhitung 1 sampai 10. Yes, I can lah. Sebentar, Bobo. Adik-adik, ini betul enggak ya jawabnya ya? 1 sampai 10 bahasa Inggris. Coba dengarkan ya. Ayo, Bobo. Oke, dicek ya, adik-adik. 1, 1. 2 itu 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10 lah. 10. Betul sekali. Benar gak adik-adik? Betul dong. Oh iya. Saya percaya juga adik-adik di rumah juga pintar-pintar dan jago-jago ya. Yes. Adik-adik, waktunya kita memberi persembahan buat Tuhan. Siapkan ya. Bisa dimasukkan di amplop yang ada adik di rumah. Bisa dititipkan besok mama papa kalau pas ke gereja. Ya, atau guru-guru. Iya, atau kakak-kakak. Iya, ya. Kakak-kakaknya. Nah, kita mau siapkan ya persembahan kita. Yuk, kita sambil memberi persembahan, kita akan memuji Tuhan. Biasa ya, rajin ibadah sekolah minggu ya. Kak Bobby mau mengajak kalian mendengarkan cerita singkat sekolah minggu ya. Sebelum mendengarkan cerita singkat firman Tuhan, saya ajak kalian berdoa. Oke, siap ya? Yuk berdoa dulu. Untuk mata lipat tangan ya. Kak Bobby mau berdoa ya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami. Begitu besar anugerah-Mu, mati di kayu salib, menebus dosa-dosaku. Aku bersyukur, Engkau memelihara hidupku. Aku masih punya papa, masih punya mama, masih bisa jajan. Juga sekolah di rumah,
sekolah minggu di rumah. Aku mengucap syukur semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekolah minggu yang sudah buka, yang sudah bawa Alkitab, yuk dibuka Alkitabnya. Ya, yang punya Alkitab bisa diambil atau pakai HP ya. Jangan buka mainan ya. Kita mau baca Alkitab ya. Kita ajak membuka di kitab Amsal. Kita apa tadi? Amsal ya. Kitab Amsal pasal 23 ayat 22. Ulangi ya. Amsal 23 ayat 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Siji, loro, telu. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Nah, cerita kali ini mengenai ketaatan kita kepada papa mama ya. Kenapa kita harus taat sama papa mama? Karena mereka itu yang merawat kita semua ya, supaya kalian tumbuh sehat dan pinter ya. Kalau kita nggak taat, wah kita jadi melanggar firman Tuhan ya. Aku ada cuplikan video menarik mengapa kita harus taat sama orang tua ya. Mau lihat videonya sekarang ya? Mau, yuk kita perhatikan yuk. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala, tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet. Gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak, ah. Tiba-tiba, ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi, saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya, Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata, ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya, tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Seperti itu ceritanya. Bagus kan ya. Si Lala tadi karena gak taat, dia tuh jadi sakit. Tapi aku yakin kalian semua anak-anak yang taat ya, anak-anak yang pinter ya. Sehingga anak yang taat, anak yang pinter tuh mendengarkan nasihat orang tua ya. Kalau mendengarkan nasihat orang tua, kita jadi anak-anak yang bijaksana ya. Kamu gak rugi jadi anak Esa Dekit. Nah, setelah minggu aku senang lihat anak-anak yang taat tuh. Sebab anak-anak yang taat tuh mesti dia nilainya bagus-bagus ya.
karena taat belajar, taat sama orang tua, apalagi taat sama Tuhan. Ya, kalau kita taat, wah, kalian pasti diberkati Tuhan. Oke, adik-adik suami minggu, berikut cerita Alkitab hari ini ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Halo teman-teman Elsa Dekit, bagaimana kabarnya? Masih bersama Kak David. Ada pengumuman nih ya. Kalian bisa sekolah minggu melalui tatap muka atau online ya, karena ibadah sekolah minggu sudah buka di gereja. Tapi dengan syarat kalian harus pakai masker. Dan di gereja kita mematuhi protokol kesehatan. Tapi kalian juga masih bisa ibadah online di rumah ya. Aku percaya kalian semua diberkati Tuhan. Masih ada satu lagi yang belum berkomsel, kamu boleh ikut komsel, di mana ada komsel anak juga komsel penguritan anak. Ini Kak David juga perlu info yang dibutuhkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur atas ibadah hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kami terima dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Bye-bye.